Prabowo Subianto telah mencalonkan beberapa tokoh muda yang potensial sebagai calon wakil presiden pada pemilihan tahun 2024. Seperti Gibran Rakabuming Raka, Erick Thohir, dan Ridwan Kamil. Prabowo juga menyebutkan beberapa nama lain yang dianggapnya sesuai untuk posisi calon wakil presiden, yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Siapapun cawapres yang dipilih bisa mewakili anak muda. Cocok nggak Mas Bowo? Cocok nggak Mas Bowo? Cocok. Iya. Yeah. Kriteria dulu, perkara nanti garis tangannya siapa yang jadi itu lain urusan. Kriteria dulu bahwa Erick harus mewakili muda, anak muda. Gibran muda. Muda. Banyak yang semua. Muda. Kalian ada yang daftar? Oke. Okay. Terima kasih. Ridwan Kamil. Mengabarkan. Okay.